apa kabar sobat kuliner Indonesia aja. Saya sekarang di daerah Tomang nih ya. Lokasinya sangat terpencil ya, dari masuk ke perumahan-perumahan ya. Nah, saya tepat ya di belakang gedung bertingkat nih di Tomang. Namanya Gedung Total nih. Nah, kalau lokasi saya bisa cari ntar di titiknya ya, titik mapnya ada. Nah, di posisinya tepatnya di Jalan Gelong Baru Barat 5. Iya, nih pelan-pelan ya. Dih, ada ayam goreng kremes Putri Kencana ya. Tempatnya di dalam perumahan. Saya sedia ayam goreng kremes, ikan gurame, ikan lele, ikan bawal. Wih, banyak banget ya. Ada tahu tempe, saya asem, lalapan, sambal terasi. Buka setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 sampai jam 3. Satu minggu libur ya. Kita tanya dah sama ibunya. Ini ayam masih banyak sih ya? Oh, udah mulai dikit ya? Udah habis. Oh, udah habis? Waduh, jam 12, jam 1 udah mulai habis ya? Tadi banyak kan sih kalau pagi ya? Oh, banyak. Ini satunya berapa sih ya? 17.000 untuk satu ekor. Satu potong. Satu potong ayamnya. Satu potong ya untuk paha atau dada sih sama aja. Sama, oh, ya. Sama aja nih. Kalau pakai nasi berapa sih? 23. Oh, tahunya berapa sih nih? 3.000 satu. Tempenya juga sama 3.000. Kalau usaha ini mulai kapan sih ya? Usahanya mulai kapan sih? Udah lebih 10 tahun. 10 tahun. Ini ya, habis berapa ekor sih? Dari pagi jualan. Dari pagi. Udah mau tutup. Udah mau tutup. Aduh. Tutup ya, tutup. Jam berapa ya tadi aku lihat? Tutup. Eh, iya, Ci. Aku berarti telat sih ya. 40 ekor ya, Ci ya? Iya, 40 ekor. 40 ekor sehari nih, mantap. Ayam goreng kremes nih ya. Ini ayam kampung apa ayam biasa sih? Ayam jantan. Ya. Khusus sih ayam jantan ya. Pejantan namanya. Bukan jantan, pejantan. Pejantan. Ini kremesnya dipisah ya sama ayamnya karena nih akhirnya minyaknya turun terus semua, jadi bersih ya, iya. Dari minyak nih turun. Masih turun semua minyaknya, jadi kelihatan mantep deh kriuknya rasanya.